Kampung Tunangkrung merupakan salah satu kampung dari 39 desa yang berada dalam Kecamatan Payabaku. Kampung Tunangkrung terletak di Pemukiman Selemak yang jauh jarak tempuh dari pusat kecamatan 3 km. Luas wilayah Kampung Tunangkrung lebih kurang 50 hektar yang terbagi atas 3 dusun, yaitu Dusun Arun, Ulai Tunang dan Bungong Kemah. Jumlah penduduk Kampung Tunangkrung iaitu 347 jiwa, dengan jumlah lelaki 125 jiwa dan perempuan 220 jiwa, yang keseluruhannya mencakup 85 kepala keluarga yang tersebar dalam 3 dusun. Salah satu kreativitas karya seni yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Tunangkrung yaitu pengrajin rotan dengan berbagai macam ragam untuk keperluan perabot-perabot rumah, seperti bangku, kemudian ada meja, ada juga dolang khas Aceh untuk peralatan maulid dan masih banyak lagi. Selain itu, kerajinan rotan ini sudah lama dilakukan oleh Bapak Abdullah dan dari dulu sampai sekarang masih diminati oleh masyarakat luar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama saya menjabat misi sudah 5 tahun, juga program-program di Kampung Tunangkrung Kecamatan Payabaku, alhamdulillah, dari Gedung Serbaguna, Kantor Gisi, Jalan Rapat Tunun, juga saluran irigasi juga didorong-dorong, sudah ada tiang-tiang listrik untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Gedung serbaguna alhamdulillah sudah mencapai 70%, dulu menasah panggung, tidak layak lagi dihuni oleh masyarakat. Dan ada 3 titik yang ada pekerjaan tangan di Kampung Tunangkrung, Kecamatan Payabaku, Kabupaten Aceh Utara. Ada juga yang membuat keranjang, yang membuat ayunan, dan tempat kuih dan lain-lain. Juga bisa membuat topi dan tas. Ini dengan satu titik. Nama yang membuat itu Abdurrahman Ahmad dan juga Abdullah M. Kita mohon kepada pemerintah kampung sudi kiranya memberi dana dan membelotkan dana untuk RTM-RTM yang sangat miskin ini. Kalau bisa, pemerintah kampung, di Kampung Tunangkrung sangat banyak masyarakat-masyarakat yang belum memiliki rumah, yang belum memiliki pekerjaan. Kalau bisa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten turun ke lapangan menindaklanjuti masyarakat kami yang ada potensi-potensi di kampung. Juga memberi rumah-rumah bantuan kepada masyarakat yang sangat miskin, yang tidak layak huni. Kayak inilah rumahnya, dinding, bambu, dan tempat tinggalnya yang sangat minim. Kalau bisa pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tolong ditindaklanjuti, turun ke lapangan. Juga persawahan ada yang kekeringan, tolong pemerintah Aceh Utara turun ke lapangan ditindaklanjuti. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kalam, adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dia kerajinan pembuatan rotan yang ada di Kampung Tendangkru. Bagi masyarakat yang tertarik dengan kursi, meja, atau barang lain yang terbuat dari rotan ini, bisa segera langsung datang ke Kampung Tendangkru, Kecamatan Payabakum. Karena barang-barang yang terbuat dari rotan ini sudah terbukti awet dan tahan lama. Jadi enggak bakalan rugi jika menggunakan barang-barang yang berbahan dasar rotan ini. Inilah salah satu inovasi desaku.